teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022, materi tentang persamaan logaritma. Oke, ini dia soalnya. Diketahui deret log X plus log 3X plus log 9X plus dan seterusnya sampai plus log 729X sama dengan 14. Nilai X yang memenuhi adalah titik-titik-titik. Oke, deret log X plus log 3X plus log 9X plus dan seterusnya sampai plus log 729X sama dengan 14 merupakan deret aritmatika. Dengan beda sama dengan log 3x min log x sama dengan log buka kurung 3x per x tutup kurung sama dengan log 3. Sifat logaritma yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah sifat pertama A log B min A log C sama dengan A log buka kurung B per C tutup kurung. Sehingga bentuk deret dari soal di atas ditulis secara lengkap menjadi log X plus log 3X plus log 9X plus log 27X plus log 81X plus log 243X plus log 729X sama dengan 14. Sama dengan log buka kurung X kali 3X kali 9X kali 27X kali 81X kali 243X kali 729X tutup kurung sama dengan 14 sama dengan log 10 pangkat 14. Sifat logaritma yang kedua adalah A log B plus A log C sama dengan A log BC. Sama dengan, kita lihat ruas kiri dan ruas kanan log. Maka, log dihilangkan menjadi ekspresi di dalam log ditulis X pangkat 1 kali 3 pangkat 1 X pangkat 1 kali 3 pangkat 2 X pangkat 1 kali 3 pangkat 3 X pangkat 1 kali 3 pangkat 4 X pangkat 1 kali 3 pangkat 5 X pangkat 1 kali 3 pangkat 6 X pangkat 1 sama dengan 10 pangkat 14. Sifat logaritma yang ketiga adalah log FX sama dengan log GX, penyelesaiannya adalah FX sama dengan GX.
sama dengan 3 pangkat 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 kali x pangkat 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 sama dengan 10 pangkat 14. Sifat eksponen yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah sifat pertama, A pangkat B kali A pangkat C sama dengan A pangkat B plus C. Sama dengan 3 pangkat 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 sama dengan 3 pangkat 21 kali x pangkat 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 sama dengan x pangkat 7 sama dengan 10 pangkat 14. 3 pangkat 21 diurai menjadi 3 pangkat 14 kali 3 pangkat 7 kali x pangkat 7 sama dengan 10 pangkat 14. Sifat eksponen yang kedua adalah A pangkat B plus C diurai menjadi A pangkat B kali A pangkat C. Kedua ruas dibagi 3 pangkat 14 menjadi 3 pangkat 7 kali X pangkat 7 sama dengan 10 pangkat 14 per 3 pangkat 14. Sama dengan, buka kurung 3X tutup kurung pangkat 7 sama dengan, buka kurung 10 per 3 tutup kurung pangkat 14. Sifat eksponen yang ketiga adalah A pangkat C, B pangkat C sama dengan buka kurung AB tutup kurung pangkat C. Sifat eksponen yang keempat adalah A pangkat C per B pangkat C sama dengan buka kurung A per B tutup kurung pangkat C. Sama dengan buka kurung 3X tutup kurung pangkat 7 sama dengan buka kurung 10 per 3 tutup kurung pangkat 14 ditulis menjadi buka kurung 10 pangkat 2 per 3 pangkat 2 tutup kurung pangkat 7. Sehingga diperoleh 3X sama dengan 10 pangkat 2 per 3 pangkat 2 ditulis menjadi 100 per 9. Maka nilai X sama dengan 100 per 9 per 3. Sama dengan 100 per 9 kali 1 per 3 sama dengan 100 per 27. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah yang A, 100 per 27. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022 materi tentang persamaan logaritma untuk hari ini. Oke,
Terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!